tahun pun dangu nggih. Mboten dalam jenengan tahun pun di. Tahun. Kalau bapak panjenengan? Donglor. Jenengan pun pinten tahun, Pak? Tong mriki. 2 tahun. Ini luas berapa, Pak, ini tuh? Kurang tahu. Ya, kira-kira 8 hektar lah. 8 hektar. Nah, niki kula makili nggih. Kanca-kanca danten iki. Nggih, kula kesah kula kan karep ngedi napa? Nyup-nyupan bubuk ngeten. Nggih. Ketane lek Jawa ngeten kan saged. Nggih. Kekosokan itu ngoten. Nggih. Eh benjai upami santen sawaya-waya terjadi zaman sampai saat tiang-tiang ini kerjanya betul mengasal jujuran lah bertahanakan ini kalian penyimpan pengolahan baru macam ya kalau pelar-lar ini tuh sudah dipertahankan Kalau ano persoalan yang dihadapi jenengan sehari-hari no apa, Pak? Nggih niku. Nggih. Istilah sampah ini kan mboten mesti nggih kadang rame nggih kadang sepi. Mboten tentu kaya niku. Kangge kawan dosa ngoten niku. Ini paling pertama nih ini tuh mesti gugut lah. Nek bawah ngoten niku kan mboten koyan payon. Nggih. Jumlah total yang kerja di sini berapa, Pak? Pinten? 40-an lah. 40-an. Jadi ini tempat pembuangan akhir. Iya. Sebelumnya ini dari TPS kan berarti dikumpulkan. Iya. Ini kalau ini cakupannya wilayahnya mana saja, Pak? Dari Ngadiluwe. Saya Ngadiluwe mriki. Kita punya TPA ada berapa tuh, Pak Wasis? Oh, alah. Lah barat sungai? Iya, Mas, barat sungai. Nanti makanya gimana? Amriku. Ini 2021 eksekusinya. Kalau Anus selama ini dapat BPJS enggak? Ya, belum tahu. Betul. Betul enggak ada? BPJS jam kesda? Ya, betul enggak ada? Kenapa, Pak? Jenengan pun enggak ada dereng. Dereng. Masa? Benar. Rumah mana, Pak? Saya orang Jawa Timur. Terus kok tahu? Ya. Teman-teman sini rata-rata orang sini. Is. Ya. Apa PKH? Ya. Sama Raski. Ya, nanti coba di... Berarti sebenarnya kan mereka kan berhak tuh untuk dapat itu. Gini. Artinya begini, Pak. Saya mau tahu yang belum menerima jam kesda, KIS, Raskin, BPJS, berapa orang di sini kalau saya boleh tahu? Ini kurang oleh, tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Siapa? 19 orang saya hitung barusan belum dapat bantuan-bantuan tersebut. Ya. Raskin, BPJS, jam kesda, Kartu Indonesia Sehat, PKH. Yang dapat sama sekali. Coba saya tanya PKH yang belum dapat berapa orang?
Kok kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Sekarang gini, nanti di akhir saya minta untuk didata. Jenengan belum dapat apa? PKH, belum dapat Jamkesda, belum dapat Raskin, belum dapat KIS, belum dapat apapun yang kaitannya dengan bantuan pemerintah yang belum didapatkan. Saya minta untuk didata, saya langsung bawa pulang. Artinya saya bisa langsung bantu untuk mintakan kalau memang jenengan belum dapat. Nah, mungkin bisa minta ada kertas nggak ya? Biar suruh nulis kertas sama ballpoint. 21 orang yang belum mendapatkan bantuan, baik itu bentuk bantuan PKH, Raskin, BPJS, KIS, dan sebagainya. 21 orang ini saya akan cek ke kepala desa pertama. Nanti cek akan dicek NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Langsung saya cek ke Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Kenapa kok bisa belum dapat? Nanti 2-3 minggu lagi saya akan cek lagi 21 orang ini sudah dapat atau belum. Artinya 2 minggu lah paling lama. 2 minggu lagi saya akan cek lagi, kalau belum dapat berarti ada sesuatu lah, tanda kutip, kok bisa sampai belum dapat. Ini 21 orang rata-rata kalau saya cek di sini semua desanya desa Skoto. Jadi yang dikeluhkan pertama tadi teman-teman dari pengelola sampah yang ada di TPA Skoto ini belum mendapatkan bantuan, baik itu PKH, Raskin, Kartu Indonesia Sehat, BPJS. Ada beberapa yang belum lah artinya. Tadi saya data, saya minta datanya, itu total ada 21. Dari total pengelola sampah yang di sini ada sekitar 40-an gitu, Pak. Artinya setengahnya sendiri belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan. Tadi saya data sengaja. Setelah dari sini mungkin saya akan diskusi dengan pihak terkait, baik itu dinas maupun kementerian, bagaimana untuk diberikan bantuan. Itu pertama. Lalu yang kedua, mereka minta untuk ada tempat untuk ngiup. Jadi karena tempatnya begitu luas, mereka kan harus memilah-milahkan sampah, antara sampah plastik, kaleng, dan sebagainya. Artinya sebenarnya ini kan sampah organik dan anorganik. Ini seharusnya sudah bisa dimulai dari tempat-tempat pembuangan sampah, dari TPS-TPS itu sudah mulai dipilah seharusnya. Jadi tidak dibebankan kepada pengelola sampah yang ada di TPA Skoto ini. Karena kan kalau Skoto ini cakupan wilayahnya sangat luas, artinya mereka membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Nah, jadi dari desa-desa ini harusnya sudah mulai menyiapkan bank-bank sampah, tempat-tempat sampah yang mana bisa memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi mungkin nanti kita akan siapkan tempat-tempat wadah-wadah sampah yang kita bedakan warnanya. Warna itu menunjukkan sampahnya itu apakah sampah plastik, apakah sampah kaleng, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mempermudah sistem 3R, reduce, reuse, recycle. Itu sistem yang sudah digalakkan dari dulu sebenarnya. Tapi kok saya lihat di sini belum efisien lah.